Kepulauan Bangka Belitung merupakan jalan lintas samudra yang telah lama menjadi daerah persinggahan antar suku dan bangsa sejak abad pertama Masehi. Dalam persinggahannya, mereka membawa serta budaya dari negeri asalnya. Salah satu budaya tersebut adalah gasing. Gasing adalah sebuah permainan tradisional yang terbuat dari kayu dengan diberi pasak sehingga dapat diputarkan dengan tali. Permainan gasing ini merupakan pengaruh kuat dari suku Melayu sepanjang pesisir Sumatera, Malaka, dan Johor. Permainan gasing ini telah lama ada, bahkan sebelum Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang. Dari makalah yang ditulis oleh Bapak Suhaimi Sulaiman, seorang budayawan Bangka Belitung, pada mulanya permainan gasing ini dilakukan oleh kaum bangsawan Melayu sebagai latihan keterampilan atau ketangkasan dalam adu kemampuan fisik dan strategi. Lama-kelamaan, permainan ini semakin meluas dan merakyat hingga menjadi warisan sampai saat ini. Hal ini disampaikan beliau pada Festival Dunia Melayu Dunia Islam yang disingkat juga DMDI di Pangkal Pinang pada tanggal 16 Desember 2003. Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Menurut sejarah dibentuk oleh para bangsawan Melayu dengan pertama-tama membangun 3 buah kampung, yaitu Kampung Tanjung atau juga disebut Kampung Jiran Sianta. Kampung Hulu atau Kampung Pemohon. Dan Kampung Telur Rubia atau juga disebut Kampung Petenun. Maka dapat dipastikan bahwa sejarah awal mula permainan gasing di Pulau Bangka berasal dari kota ini. Ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya sebuah gasing yang diperkirakan telah berumur ratusan tahun, tepatnya di Kampung Ulu. Inilah yang kami temui satu buah gasing di Kampung Tua Tanah Pusaka di Bangka Barat, Kota Mentok, tepatnya di Kampung Pemohon yang bernama Kampung Ulu, yang sudah ratusan tahun umurnya. Pembuatan gasing ini selalu diidentikan dengan kayu-kayu berkualitas khas wilayah pembuatan gasing tersebut. Sebagai kayu terbaik untuk pembuatan gasing yang tumbuh di wilayah Bangka adalah kayu manggeris, kayu mentigi, kayu leben, dan juga kayu meranti. Pembuatan gasing di Pulau Bangka masih tetap mempertahankan cara-cara tradisional dengan alat-alat yang masih manual. Pada tanggal 24 Maret tahun 2000, di daerah Mislak, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, dibentuklah Persatuan Gasing Seluruh Indonesia yang disingkat PERGASI, yang diprakarsai oleh Bapak Agus MD beserta rekan-rekannya. Perjuangan mereka berhasil membawa permainan gasing ini menuju ke taraf nasional, bahkan internasional. Gasing boleh katakan suatu permainan tradisional ya.
Jadi katakan tidak ada perhatian itu untuk menuju suatu prestasi. Maka Pergasi ini mengangkat suatu permainan tradisional menuju ke tingkat internasional. Dari desa menuju ke pentas dunia. Memang niat wujud cita-cita kami itulah. Di Jakarta 2005 itu di Ragunan. Nah, seluruh provinsi itu disuruh suatu ekosistem yang bisa diakui secara nasional. Dan akhirnya setelah 2006, 2007, 2008 dan 2009 sistem Bangka Belitung yang menggunakan sistem permainan gasing jantung itu, sistem Bangka dan Muri diakui lah. Jadi sampai sekarang dipergunakan untuk secara nasional tercer saja. Jadi gasing ini dimainkan begitu aja, tidak tahu kapan habis, tidak tahu kapan poin, ya asal main saja. Itu yang dinamakan sistem permainan tradisional. Namun setelah Pergasi itu dibuat satu sistem sehingga permainan ini dapat menyatukan seluruh sistem poin. Jadi itulah akan kita berikan dan kita ajarkan nantinya kepada generasi muda, terutama para pelajar-pelajar yang jadi itu. Artinya mengangkat kembali suatu permainan yang sudah lama hilang. Ya. Maka kami adakan pertandingan-pertandingan ini baik tingkat pelajar-pelajar dari SD, SMP, SLTA sampai ke umum dan sampai ke tingkat nasional itu artinya sudah bisa dimainkan. Itu kompetisi pertama yang jadi ada sistem yang dibentuk oleh Pergasi. Mereka juga turut berkontribusi besar dalam merumuskan aturan dan dasar-dasar permainan gasing untuk taraf nasional dan internasional seperti ukuran dan berat gasing, panjang dan diameter tali, luas lapangan atau gelanggang gasing, dan sebagainya. Sejak berdirinya Pergasi, boleh dikatakan yang berpusat sekretariatnya berada di Pangkal Pinang di Pulau Bangka sendiri, setiap acara permainan gasing yang ada di Nusantara itu tidak akan terlepas daripada hadirat Pergasi. Jadi setiap dinamakan gasing itu Pergasi lah sebagai peranan utama. Sampai saat ini, Pergasi Kepulauan Bangka Belitung tetap aktif mengirimkan tim untuk mengikuti kejuaraan gasing di Tengah.